Shalom Jemaat Tuhan, bertemu dengan saya Junelsa di Youth Zone edisi April 2017. Nah, sambil saya jalan-jalan di sekitar Taman Gajah Mungkur, yuk kita lihat info kegiatan sekitar mendatang. Nah, untuk info yang pertama, jangan lupa untuk datang di ibadah Youth Party tanggal 8 April 2017 jam 6 sore di ruang utama GBI Gajah Mungkur Semarang dengan tema Young and Tough yang akan dibawakan oleh Om Her. Nah, untuk kamu yang datang, kita juga sediain makanan spesial khas Indonesia, yaitu empek-empek Palembang. So, jangan lupa datang. Nah, untuk info selanjutnya, tanggal 15 April 2017, kita akan ada ibadah Youth Party spesial Paskah dengan tema Unlimited yang akan dibawakan oleh Babe. Nah, untuk kamu semua yang datang, kita juga akan ada shamai gratis. So, jangan lupa catat waktu dan harinya. Nah, untuk tanggal 22 April 2017, kita akan ada ibadah Youth dengan tema The Winner yang akan dibawakan oleh Koteri. Nah, kita juga akan ada spesial spaghetti untuk kalian semua yang datang. So, jangan lupa datang. Selain tempatnya bagus, rindang karena banyak pohon, jadi sejuk juga. Ternyata di Taman Gajah Mungkur ini juga disediakan wifi gratis yang disediakan oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi buat kamu yang pengen datang ke sini untuk cari wifi gratis, boleh juga. Nah, masih ada info selanjutnya nih. Tanggal 29 April 2017, kita masih akan ada Youth Party dengan tema Meeting with God yang akan dibawakan oleh Jessica Elshad. Selain itu, buat kamu para pecinta es krim wajib datang karena kita juga akan ada ice cream party. So, ajak teman-teman kamu untuk datang ya. Mari datang dalam ibadah mengenal kesengsaraan Kristus di kayu salib pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 jam 6 sore dan juga hari Jumat 14 April 2017 jam 9 dan jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang. Untuk ibadah hari Kamis dan hari Jumat disertai dengan pejamuan kudus. Nah, untuk informasi yang terakhir, kita ada informasi spesial buat kamu semua. Kita akan ada Youth Camp 2017 dengan tema Restart, Restoration of Heart, tanggal 16 sampai 18 Juni 2017 di Rumah Retret Elizabeth Bandungan. Nah, buat kamu yang pengen daftarin diri kamu, hari ini kamu bisa daftarin diri kamu di booth pendaftaran di lobi samping. Demikian informasi Youth Zone edisi April 2017. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus.